I got the torch, we about to burn on the thrones. We need a change, look at the water we... Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin lagi game Fortnite. Dan ini adalah chapter 2. Ya, di chapter 2 ini ada map baru. Maka kita coba aja. Waduh, masih tanya-tanya semua ya. Oke, kita langsung terjun. Gua udah lama loh gak main Fortnite. Map barunya ternyata banyak sungai gitu. Dan kalian sadar, makin gede aja nih Fortnite. Size-nya tadi gue ngabisin 57 giga loh. Gila, 57 GB. Some object make great hideout. Climb inside. Fishing rod. Oh, kita bisa mancing juga. Eh, jangan dihancurin itu. Kita hancurin ini aja. Pump shotgun. Udah lama gue gak main Fortnite, grafisnya rasanya bagus. Dan ini gue mainin versi PC-nya ya. Versi mobile-nya sih grafisnya gak akan sebagus ini. Lihat map-nya tanda tanya semua. Kita coba mancing di sini, nyantai dulu. Nah. Eh, sini. Ada nggak ini? Kok lama? Di air mengalir ini nggak bisa kah? Bisa berenang juga. Biar nggak bosen gitu kan, Fortnite. Jadi diganti mapnya. Lebih menarik sih menurut gua. Lebih cantik juga. Dan sebentar lagi bakalan keluar game Red Dead Redemption 2 di PC. Kemudian ada Call of Duty Modern Warfare. Red Dead Redemption 2 itu ngabisin katanya sih 150 GB. Kemudian Call of Duty Modern Warfare itu 175 GB. Untuk dua game itu aja gue ngabisin bisa 325 GB loh. Aduh, jadi banyak game yang harus di-uninstall sama gue. Ya mungkin salah satunya ini Fortnite nih, ngabisin nih 57 GB, ini juga gede. Fortnite ini sebenarnya game bagus ya, dan di luar negeri terkenal banget game ini. Tapi di Indonesia melempem. Di sini mainnya Free Fire atau PUBG Mobile gitu. Oh, itu ada tuh. Depan. Tadi rasanya gue lihat. Oke, lewat sini aja. Ya elah. Mampus lu. Ada burst assault rifle. Oke, pakai. Mana lu? Kayaknya ke atas deh. Lu kok gak ada? Ada sniper rifle. Gua gak denger suara langkah kakinya. Ya elah. Oke. Ini pump shotgun. Yang bintang 3. Oke, kita ke situ dulu dah. Jadi sebenarnya Fortnite ini tuh gak terkenal di Indonesia mungkin karena spesifikasinya ya. Di smartphone juga cukup tinggi, Snapdragon 730 kalau nggak salah. Tapi tetap sih kebanyakan orang main di PC ya, lebih enak di PC soalnya. Kontrolnya banyak ini, rumit. Jadi teman gue juga yang awalnya main di PC nggak pindah ke smartphone kok karena katanya lebih enak. Oke, mampus.
ada submachine gun di sini. Shotgun spesialis. Gue memang lebih suka pakai shotgun. Op 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 op. Di mana dia? Oke, mampus. Yaelah. Dikit lagi. Mampus. God. Aduh, gila-gila hampir gua. Submachine gun. Duh, gila. Battle pass. Pakai dulu dah. Coba-coba mancing dulu. Iyalah. Wah, mati gua ini, mati. Mampus gua. Aduh, sayang banget sih. Ya, ada orang lagi. Apes dah. Gua bisa mati seketika. Iyalah, kenapa gua jadi panik? Mampus dia, hoki. Aduh, gila. Gua hampir mati. Aduh, gila. Peluru dia udah kosong juga sama kayak gua. Panik tadi. Damage trap. Coba di sini. Nah, ada. Tactical shotgun. Ada kupu-kupu. Gue juga udah lama gak main Apex Legends. Nanti kali-kali gue main lah kalau ada map baru. Karena gue sangat senang sesuatu yang baru ya. Pengen coba-coba. Kita bisa mancing di sini tapi belum dapat alat pancingnya. Nah, ini tenang nih, pasti bisa mancing di sini sebenarnya. Oke, kita coba berenang dulu. Ada fishing rod. Salah. Ini nih. Baik pistol daripada itu. Oke, mancing dulu dah. Mudah-mudahan gak kena lagi kayak tadi. Apes kalau kayak tadi. Mana ada ikan di situ tuh. Tapi jauh ya. Coba. Nih, belah sini ada ikan. Lama. Gue gak sabar. Lah, coba dapat pistol. Pistol yang jelek lagi. Coba. Kita gak bisa dapat ikan ya. Dapat senjata. Nah, small fry. Kayaknya jelek-jelek deh barangnya. Fortnite itu walaupun kartun tapi enak dilihat ya grafisnya. Sayang banget sih game ini di Indonesia nggak booming karena masalah spesifikasi. Tactical shotgun. Ambil. Karena Fortnite itu sistemnya langsung di port dari PC ke mobile kan. Jadi nggak akan jauh beda gitu sama versi PC-nya ya. Mungkin 70% lah versi mobile seperti versi PC-nya.
Dan karena itu spesifikasinya jadi sangat tinggi, nggak bisa di HP kentang. Dan sepertinya Apex Legends juga yang mobile-nya belum ada kabar sih sampai sekarang, tapi kayaknya bakalan berat juga deh, karena itu juga kan port dari PC ya, beda sama PUBG Mobile yang memang dibikin dari awal gitu, dari nol. Sama kayak League of Legends Mobile juga, itu katanya dibikin dari nol lagi. Kalau cuma port doang pasti berat sih, biasanya disesuaikan sama mobile, makanya dibikin dari nol atau dari scratch lah ibaratnya. Kita bisa naik mobil ini gak ya, coba? Gak bisa, padahal mobilnya bagus loh. Sayang banget. Kita hancurkan saja. Taksi. Weeping Woods, new location. Oke, sekarang Battle Pass 3. Jadi setiap lokasi ya bisa kita buka sih. Nanti dapat semacam achievement gitulah. Oh, ini untuk balik lagi ya. Kita butuh reboot card sih. Jadi kayak Apex Legends kalau mati bisa kembali lagi ke situ. Bagus-bagus sih tempatnya. Enak dilihat. Alat pancing. Kayaknya alat pancing juga ada levelnya deh. Tadi level 1 mungkin yang lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus mungkin dapat senjatanya lebih bagus kalau mancing. Nah, kayak tadi gue cuma dapat bintang 1 doang. Aduh, sayang banget. Maksudnya tadi gue ganti aja jadi pump shotgun. Salah. Oke, mungkin segitu dulu dari gue mainin game Fortnite Chapter 2. Jadi sebenarnya game ini makin bagus aja sih. Ya, sangat disayangkan game ini kurang booming di Indonesia, padahal kualitasnya bagus banget sih. Ya, mudah-mudahan setelah kalian nonton ini, kalian tertarik lah buat mainin game Fortnite. Kita bikin game Fortnite tuh jadi booming di Indonesia, nggak cuma PUBG Mobile sama Free Fire doang. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao!